بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadis yang muka surat 121 kitab ni lah. Hadis 261. Hadis 261. Muka surat 121. Ataupun hadis 262. Kalau setengah naskah dah 262. Ini naskah ni 261. Baik. Wa bisanadil muttasil ilal imam an-Nawawi qala hadatsana wa an Sa'd ibn Abi Waqqas, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni daripada Zuhri, kabilah Zuhri, daripada kabilah Quraisy juga, daripada orang Quraisy, tapi daripada kabilah Zuhri. Qala radhiyallahu anhu qal, berkatalah oleh Sa'ad, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dulu kami ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittata nafarin, ada 6 orang. Sittata nafarin, ada 6 orang. Dia kalimah nafarin tu dia guna untuk orang yang bilangan dia antara 3 sehingga 10. Tu dia panggil nafar. Nafar tu maksudnya orang yang bilangannya ada 3 hingga 10 orang. Antara boleh apa tu lah? Antara 3 sehingga 10. Jadi orang Arab dia panggil nafarun. Jadi kalau kita kata ja'a nafarun, telah datang satu rombongan. Jadi fahamlah, nafarun tu bukanlah rombongan sampai 30-40 orang, bukan. Nafarun tu antara 3 sehingga 10 orang. Ini ada 6 orang dipanggil nafarin lah. Kami ni kata saat kami duduk dengan Nabi adalah 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah oleh orang musyrik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah kata orang musyrik itu termasuk Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia terbunuh, dibunuh dalam peperangan Badar. Kafirlah Umayyah ni. Jadi orang musyrik kata dekat Nabi. Orang musyrik sini maksudnya pembesar-pembesar daripada kalangan musyrikun lah. Dia kata apa? Utrud haula'i, hendaklah engkau halau orang-orang miskin yang duduk di kalangan kamu, wahai Rasulullah SAW. Kamu wahai Muhammad, dia tak panggil lah Rasulullah, dia panggil Muhammad lah. Wahai Muhammad, halau lah orang-orang miskin yang duduk di kalangan-kalangan kamu. La yajtari'una alaina, supaya mereka tidak berani untuk bergaul dengan kami. Jadi buat Quraisy ni hebat-hebat ni lah, hebat segi keduniaan. Dia kata kat Rasulullah, tuh halau lah hak miskin-miskin tu. Hak miskin-miskin tu kebetulan hak duduk dengan Nabi SAW tu ada sebahagian kata, bukan sebahagian, depan tu pun ada sebut, antara dia Ibnu Mas'ud, antara dia Sayyidina Bilal, antara dia kita kata Abu Zar Al-Ghifari, antara dia Salman Al-Farisi. Jadi hak ni Abu Zar, Salman Al-Farisi. Jadi depan ni semua orang miskin, orang tak ada kedudukan, faham tak? Jadi puak musyrikin kata halau lah puak-puak ni miskin, tak layak duduk dengan kami. Itu maksud. Kami nak sembang dengan mu ni wahai Muhammad. Kita sembang kita sudah, puak miskin suruh depa, kalau bahasa kasar sikit, suruh depa belah lah, tak duduk dengan kami. Gitu lah. Tak duduk dengan kami lah. Tak sesuai. Depa ni dah lah miskin nak duduk dengan kami bersembang. Gitu. Sampai tahu tu orang musyrikin melagak. Mengak dengan Nabi kata, wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah aku Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzailin, ada seorang lelaki daripada Huzail. Kami lah yang duduk ni. Wa Bilalun, dan juga Bilal. Jadi kami ni orang biasa-biasa je.
wa rajulani lastu usammihima, dan ada dua orang lelaki yang aku tak mau sebut nama mereka berdua. Ha, jadi kata Ibnu Mas'ud, kata Sa'ad, ada lagi lah enam orang, ada orang tu aku tak mau sebut nama lah. Ha, macam tu. Fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu an yaqa'a, maka jatuhlah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki oleh Allah Taala untuk berlaku. Berlaku tu maksudnya terlintahlah hati Nabi apa yang Allah Taala berkehendak untuk terlintahlah hati Nabi lah, apa yang ditakdirkan tu. Maka Nabi pun terlintahlah hati, Nabi pun duk pandang-pandang, tak apalah, suruh orang-orang miskin ni balik dulu lah. Tak lagi mai balik, bagi aku sembang dulu dengan puak-puak orang kaya eh. Mai perasaan macam tu dalam hati Nabi SAW. Ialah Rasulullah, Rasulullah manusia. Biasalah Rasulullah nak puak-puak yang orang-orang besar, bangsawan daripada musyrikin ni untuk masuk Islam. Kerana mereka ni kan dapat masuk Islam, maksudnya mereka punya pengaruh ni kuat. Kita kata kan, mereka punya pengikut ramai. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf masuk Islam, ramailah orang-orang yang ikut dia akan masuk Islam juga. Jadi Rasulullah duk pandang lagu tu. Tu yang Rasulullah rasa dah mereka minta bagi sembang dulu, orang miskin suruh balik dulu. Rasulullah main perasaan nak suruh hak orang miskin ni balik dulu. Bukanlah Rasulullah benci pada orang miskin, dah. Cuma Rasulullah duk pandang tu, nak dakwah kepada hak bangsawan tu. Gitulah. Maka tengok, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala waktu ayat Quran, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Muhammad, jangan kamu duk halau orang-orang yang berdoa akan Tuhan mereka pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Nah, jangan. Yuriduna wajhah, orang-orang tadi tu mereka semata-mata berkehendak kepada zat Allah Ta'ala. Yuriduna wajhah, mereka berkehendak kepada zat Allah Ta'ala. Maksudnya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Ta'ala, Muhammad jangan buat macam tu, hai Rasulullah, jangan duk halau orang-orang miskin. Bepilah kalau dah orang kaya tak mau duduk ke kita, tak mau dakwah, tak mau terima bangsawan, tak mau terima, tak apa, orang miskin dah. Ha, itu nak tunjuk kepada kita apa? Nak tunjuk kepada penghormatan terhadap orang miskin. Nah, janganlah kita ni sebab nak apa? Nak dapat hak orang hak lebih hebat, kita tinggal habis orang miskin ni, orang-orang yang duduk di keliling kita. Atas alasan, kalau aku dakwah orang miskin pun, orang miskin bukannya ada apa? Ada pengaruh pun. Baik aku dakwah orang kaya, baik aku mengajak orang kaya daripada aku mengajak orang kampung. Jangan, tak boleh tu. Jadi kalau kita buat lagu tu tak betul lah. Maksudnya kan, kita dakwah orang besar-besar aja. Orang kampung hang dakwah, hang mengajak orang kampung hang. Tak mengajak. Aku mengajak luar semua. Jangan, tak betul. Rasulullah ditegur oleh Allah Taala. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan ada satu riwayat yang lain lah, yang cerita apabila berlaku peristiwa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang jumpa apa? Jumpa baliklah Abu Zar Al-Ghifari apa semua ni. Tapi Rasulullah kata, marhaban billazi atabanillahu fihim. Selamat datang dengan orang-orang yang Allah Ta'ala tegur aku disebabkan mereka. Maksudnya Rasulullah kasih kepada orang miskin. Nah, ni sesuai dalam bab ni. Bab kita berlemah lembut terhadap orang-orang miskin daripada kalangan kita. Ni macam Abu Zar apa ni, orang hebat-hebat. Orang tu, cuma mereka dalam bab harta benda ni kurang lah. Salman Al-Farisi tu, dia dalam bab harta benda pun kurang juga. Kedudukan dia tu tak berapa ada dan sebagainya. Itu maksud. Jelah kan? Habis. Hadis 262. Wa bihi ilaihi wa an Abi Hubairah A'iz ibn Amrin al-Muzani. Itu nama dia. A'iz bin A'iz bin Amrin al-Muzani. Al-Muzani itu nisbah kepada Muzainah. Nisbah kepada Muzainah. Muzainah ni panggil asalnya adalah ibu bagi Sayyidina Osman. Jadi panggil Amrin, A'iz bin Amrin al-Muzani ni, dia ada hubungan lah dengan mak Sayyidina Osman. Ada hubungan.
Muzani itu nisbah kepada mak Sayyidina Uthman lah. Depa ada hubungan dengan adik-beradik. Wa huwa, dan bermula ia Ais itu min ahli bai'ati Ridwan. Ha, dia tu daripada ahli bai'ati Ridwan. Bai'ati Ridwan ni ketika mana orang-orang Islam berbai'ah dengan Nabi SAW dekat Hudaybiyah di bawah satu pokok, janji setia dengan Nabi SAW takkan lari daripada medan perang, sanggup mati. Kan cerita di Hudaybiyah tu Nabi SAW dihalang daripada masuk ke Mekah untuk buat umrah. Rasulullah mai tu bukan nak bergaduh, bukan nak perang, semata-mata nak buat umrah je. Tapi kafir musyrikin kata buat perjanjian Hudaybiyah, balik dulu. Tahun depan mai balik, umpang-umpang 10 tahun gencatan senjata apa semua tu lah. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi bila jadi lagu tu, maka Sayyidina Uthman tu pergi jumpa lah puak-puak kafir musyrikin tu. Lalu keluarlah berita kata Sayyidina Uthman sudah pun dibunuh. Tapi tak kena bunuh pun. Tapi mai berita lagu tu. Maka para sahabat pun berjanji setia dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Islam dan mempertahankan kematian Sayyidina Uthman tu. Tak mati pun, tapi dapat berita macam tu. Ada setengah riwayat kata jumlah apa ahli bai'atul ridwan ni, pandangan yang agak kuat adalah 1400 orang. Ramai ya. Pakat-pakat bersalam dengan Nabi SAW, berbai'ah dengan Nabi, berjanji setia dengan Nabi. Dengan orang perempuan Nabi tak salam lah. Kalau ada perempuan kan. Kalau lelaki Nabi salam. Ada kata 500 orang. Ada dua pandangan situ. Ada kata 1400. Ada kata 500 orang. Ini. Ni bagi kawan ni, sahabat ni. Dia ni daripada ahli bai'ati Ridwan. Baik. Sampai Allah Ta'ala buat tu ayat Quran lah. Laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta syajarah. Surah Al-Fatuhu ayat 18. Allah Ta'ala redha daripada orang-orang yang beriman yang berbai'ah dengan kau wahai Muhammad di bawah sebatang pokok. Itu bai'ah. Peristiwa tu. Ini dia ni ahli bai'atul Ridwan. Ahli bai'atul Ridwan ni mulia. Dalam kitab tu ada Matan Jawhar Tauhid tu. Dia bahas ahli Badar lebih mulia daripada ahli Uhud. Ahli Uhud lebih mulia daripada ahli bai'atul Ridwan. Tapi bai'atul Ridwan ni orang mulia. Baik. Dia punya pangkat dia selepas ahli Badar, ahli Uhud apa semua tu. Faqala al-musyrikuna lin-nabi, bukan, tidak. Saya nak ni siap baca. Tengok dia kata wa huwa min ahli Badar Ridwan radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan. Abu Sufyan. Maksudnya Abu Sufyan belum Islam. Abu Sufyan belum Islam. Atau Abu Sufyan ni dia kena adik-beradik juga dengan Nabi SAW, tapi belah tauan lah. Naik belah atas lagi. Sampai-sampai keturunan Abu Sufyan ni sampai kepada Abdul Manaf. Abdul Manaf ni pun salah satu daripada tokwan Nabi SAW. Ada hubungan keluarga juga. Anna Abu Sufyan atau ala Salmana. Abu Sufyan datang dekat Sayyidina Salman. Salman Al-Farisi. Jumpa Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman tadi lah. Dia orang miskin. Tak ada kedudukan dan sebagainya. Orang biasa-biasa sahaja. Nah, tapi kedudukannya mulia di sisi Nabi SAW. Sampaikan ada satu riwayat Nabi kata lauka dal ilmu bis suraya lana lahu Salman. Kalaulah ilmu ini duduk dekat bintang suraya, bintang yang paling tinggi, maka ilmu itu, bintang itu akan digapai oleh Salman Al-Farisi. Nak kata mulia Salman Al-Farisi, nak kata ada riwayat yang cerita berkenaan kemuliaan Salman. Salman Al-Farisi ni. Itu hebat Salman Al-Farisi. Habis. Itu Salman Al-Farisi. Jadi, panggil Abu Sufyan tu berjumpa dengan Salman. Wa Suhaibin dan Suhaib. Suhaib Ar-Rumi. Dan Suhaib, yakni Suhaib Ar-Rumi. Ini pun ada kelebihan juga. Ada satu riwayat. Tapi riwayat dhaif lah. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, fal yuhibbu Suhaiban, maka dia kena kasih kepada Suhaib, hubbal walidati waladaha, sebagaimana kasihnya seorang ibu akan seorang anak. Siapa yang beriman dengan Allah Rasul, dia kena kasih kepada Suhaib. Suhaib Ar-Rumi, orang miskin, bukan orang ni, orang yang tak ada kedudukan dalam bahar atau benda tak ada. Wa Bilalin, dan jumpa juga Bilal. Fi Nafarin, pada satu rombongan. Nafarin tu 3 orang sehingga 10 orang. Tu ada 3 orang.
Abu Sufyan mai dekat Salman, mai dekat Suhaib, mai dekat Bilal. Faqalu, maka berkatalah oleh mereka itu. Mereka itu Salman, Suhaib, Bilal. Suhaib, Salman dengan Bilal kata, ma akhazat suyufullahi min aduwillahi ma akhazaha. Bahasa mudahnya nombor tiga dia buat taklik tu kan, nota kaki. Ma akhazat suyufu ma akhazaha tu ay lam tastawfi haqqaha min aduwillah. Abi Sufyan hina kana musyrikan. Bahasa mudahnya, tak nak terjemah mudah-mudahan lah. Pedang-pedang Allah Ta'ala belum mengambil tindakan terhadap musuh Allah Ta'ala. Jadi Salman bila tengok Abu Sufyan mai, Suhaib bila tengok Abu Sufyan mai, Bilal bila tengok Abu Sufyan mai, bahasa mudahnya Salman, Suhaib, Bilal tengok, lah hidup lagi dia ni. Tak sampai masa ikut nak mati ikut lah. Bahasa mudah macam tu lah. Dia kata bila lah, tak, pedang-pedang Allah Ta'ala nak bunuh Abu Sufyan ni. Masa tu Abu Sufyan belum Islam. Dia kafir lagi. Belum berlaku pembukaan kota Mekah apa semua ni. Jadi, mereka kata gitu lah. Kalau bahasa mudahnya, bila nak mati lah Abu Sufyan ni. Musuh Allah Ta'ala ni. Gitu. Jadi masa tu memang tak salah mereka kata lagu tu. Sebab masa tu Abu Sufyan pun belum beriman. Itu maksud ma'akhazat tu. Faham kan? Jadi Abu Bakar dengar perkataan Salman, Suhaib, Bilal ni. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim, adakah kamu semua kata perkataan tadi bagi pembesar daripada Quraisy dan bos mereka itu? Mereka itu Quraisy. Masa tu kebetulan Abu Sufyanlah yang paling besar tadi lah. Masa tu Abu Jahal pun mungkin dah tak ada, mati kena apa, apa mati dalam perang Badar ke apa-apa semua. Tapi masa tu Abu Sufyan, dia ni orang hebat lah. Orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Orang yang ada pangkat dalam masyarakat jahiliah pada ketika tu. Abu Bakar dia dengar lagu tu, dia marah lah dekat Salman, Suhaib, Bilal tu, duk cakap apa lagu tu. Apa kata apa ni, apa kata dekat orang besar ni, walaupun dia kapi. Apa tu yang Abu Bakar kata lagu tu? Abu Bakar nak pujuk Abu Sufyan sampai dia masuk Islam. Abu Bakar kata jangan dah kata lagu tu. Ampa kena lembut sikit dengan Abu Sufyan ni. Sebab Abu Sufyan ni orang besar. Kalau dia masuk Islam, kita juga boleh untung. Jadi Abu Bakar macam tegur lah Salman, Suhaib, Bilal tu. Fa'atan Nabiya SAW. Maka Abu Bakar pergi jumpa Nabi SAW. Domir atas tu kembali pada Abu Bakar. Fa'akhbarahu. Maka Abu Bakar beritahu dekat Nabi SAW. Dia beritahu kat Nabi, wahai Rasulullah, kamu tahu tak ni? Dia pun duk kata kat Abu Sufyan. Abu Sufyan macam ni dan sebagainya. Jadi Abu Bakar tak setuju dengan tindakan Salman, Suhaib, Bilal tu. Oh, faqala, maka berkatalah oleh Nabi SAW, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la'allaka aghwabtahum, barangkali kamu ni Abu Bakar, kamu marahkah terhadap mereka? Yang ni marahkah terhadap Bilal, Suhaib dengan Salman? Abu Bakar, kamu marah kot dekat mereka ni. Kamu kasar dengan mereka kan lagu mana? Kasar kot dengan Bilal, dengan apa semua ni? Ingatkah bila Abu Bakar bila cerita kat Nabi, Nabi pun nak tegur baliklah. Nabi SAW nak tegur baliklah kepada Bilal apa semua tadi tu kan. Tapi Nabi kata, Abu Bakar, kamu marah mereka apa? Kamu nak marah mereka? La in kunta aghdabtahum, kalau kamu marah mereka, laqad aghdabta rabbaka. Nampak. Kalau kamu marah mereka wahai Abu Bakar, sungguh demi Allah Ta'ala. Dia laqad tu dia jawab qasam. Laqad dengan maksud wallahi. Demi Allah Ta'ala, sungguh kamu sudah marah Tuhan engkau. Kata Nabi, kamu kalau kamu marah mereka wahai Abu Bakar, kamu marah Allah Ta'ala. Nabi nak sebut apa ni dekat Abu Bakar? Jangan pergi marah Bilal, Suhaib dengan apa ni, Salman tu. Mereka orang miskin. Jangan duk marah mereka ikut dan sebagainya. Hak mereka kata tu betul lah. Masa tu Salman apa, Abu Sufyan pun masuk Islam. Abu Bakar dia bukan nak marah pun, dia nak tegur je. Cuma dia duk pandang. Kalau kita lemah lembut dengan Abu Sufyan, boleh masuk Islam Abu Sufyan. Jadi jangan kasar sangat dengan Abu Sufyan. Tapi tiga orang tadi tu dia kata bila nak mati tau kan, musuh Allah Ta'ala ni. Abu Sufyan bila dengar perkataan tu, mungkin Abu Sufyan rasa jauh dengan Islam. Abu Bakar nak pujuk Abu Sufyan, masuklah Islam. Masuk Islam kan selamat. Gitu. Hang pula orang besar dan sebagainya. Bukan orang calang-calang dan sebagainya. Tapi tak apalah, Abu Sufyan masuk Islam juga lah. Nabi kata, ha marah dia pun aku, wahai Abu Bakar.
kata Nabi SAW, kalau kamu marah mereka, wahai Abu Bakar, kamu marah Tuhan kamu sendiri. Ha, maksudnya jangan duk marah orang miskin. Yang itu maksud. Jangan duk benci benda orang miskin. Fa'atahum. Kan ada seorang orang duk cakap dalam internet tu, dia kata, aku ni kalau berkawan dengan B40, tak sama dengan aku berkawan dengan T20, T20. Oh, belagak lah cakap. Aku kalau berkawan dengan orang kaya ni, cara fikir orang kaya tak sama dengan cara fikir B40. Orang kaya ni hantar anak di international school. Ha. Betul, memanglah cara fikir orang kaya tak sama dengan cara fikir orang miskin. Tapi jangan kata macam tu. Kita berkawan dengan orang miskin ada kelebihannya. Nabi SAW kasih benda orang miskin. Tapi kalau kita berkawan dengan orang kaya pun ada kelebihan. Ada kelebihan juga. Baguslah. Tapi jangan dibanding-bandingkan antara T20 dengan B40. B40 ni orang miskin, orang biasa-biasa lah, orang kampung kot kita ni lah, kot Padang Terak, kot Kuala Nerangu, ha, gitu je lah. Orang-orang biasa lah, kita kata kan. Ha, tapi ada orang cakap macam tu, dia kata aku kalau berkawan dengan B40 ni, cara pemikiran mereka tak sama lain dengan orang T20. T20 ni cara fikir lebih terbuka dan sebagainya. Betul. Tak apa kawan lah, tak ada masalah. Bukanlah kita kata orang kaya semua jahat mereka, tak, orang kaya pun bagus mereka. Ada juga yang bagus kan? Tapi nak kata, jangan banding macam tu. Kerana orang miskin dia ada kelebihannya di sisi Allah Ta'ala. Tengok dalam peristiwa ni. Nabi kata jangan duk marah tu. Mereka tu jangan. Kalau hang marah dia, wahai Abu Bakar, hang marah Tuhan kamu lah, wahai Abu Bakar. Bahasa mudahnya lagu tu. Faqala Abu Bakar, bila dengar lagu tu, fa'atahum. Abu Bakar pergi balik, jumpa balik Bilal, jumpa Suhaib, jumpa balik dengan panggil pasal mal. Dia rasa, eh, bersalah aku. Aku kasar sikit dengan mereka tadi tu. Fa'atahum. Domir atau tu kembali pada Abu Bakar. Hum tu kembali pada Salman, Bilal dengan Suhaib. Faqala, maka berkata Abu Bakar, ya ikhwatah. Wahai saudaraku. Dia kata, ya ikhwatah. Dia panggil, ya. Wahai saudaraku. Dia kata apa? Aghdabtukum. Tadi aku marah kamu semua kah? Wahai Salman, Bilal dengan Suhaib. Dia tanya balik kepada tiga orang tu. Tadi saya marah kah tadi? Nampak saya macam marah kah? Lagu mana? Ha, sahabat-sahabat lain kata, Salman kata, Bilal kata, Suhaib kata. Qalu, berkata mereka itu. Ha, tadi lah. Suhaib, Bilal apa semua tu. Dia kata, tak. Dia kata, tak. Wahai Abu Bakar, jangan risau. Tak marah eh. Kami tak rasa hang marah pun macam tu. Yaghfirullahu laka ya ukhayya. Dia boleh baca dua gitu. Ya akhi ataupun ya ukhayya. Sini macam ya ukhayya. Kata tiga orang tadi, dia kata, tak wahai Abu Bakar, tak marah pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun bagi engkau, wahai saudaraku. Kalau ya akhi, saudaraku. Kalau ya ukhayya, saudara rapatku. Ha, gitu. Dia, kalau ya ukhayya tu isim tasghir dia panggil. Isim tasghir tu memberi maksud, kalau bahasa mudahnya, saudara kecil. Maksud saudara kecil tu, saudara rapat lah. Itu dia panggil ya ukhayya. Macam Syekh Qadi Mandiri tu lah, dalam kitab Penawar Bagi Hati tu. Dia sebut dia tu khuaidim. Khadim, kalau khadim, tukang yang berkhidmat dekat Masjidil Haram, menganjak dalam Masjidil Haram. Hampir 30 tahun dia menganjak dalam Masjidil Haram tu. Ya khadim dia panggil. Ha, tapi dia tak panggil khadim. Dia panggil dia tu khuaidim. Khuaidim tu, tukang khidmat yang kecil. Ha, tawaduk ni. Dia kata, aku tukang mengajak dalam Masjidil Haram, tapi aku ni tukang khidmat yang kecil. Ha, orang yang hina saja. Ha, tu. Beza kan? Kalau khadim, tukang yang berkhidmat. Kalau khuwaidim, tukang yang berkhidmat tapi pangkat dia kecil. Ha, gitu dia panggil. Ha, tu tawaduk dia. Sama juga ya ukhayya tu. Kalau ya akhi, saudaraku. Kalau ukhayya, saudara kecilku. Maksud saudara kecilku mana? Saudara rapatku. Ha, jadi Abu Bakar bila dia tanya puak tu, Bilal apa semua ni, dia kata, Abu Bakar, mu tak marah kami lah. Terlalu takut lah, tak ada marah pun. Mereka pun faham. Abu Bakar kata lagu tu sebab Abu Bakar bukan nak marah mereka pun. Abu Bakar nak tegur mereka supaya jangan kasar sangat dengan Abu Sufyan. Jadi bila mereka kata kat Abu Bakar, kata, mu tak marah kami pun, tak ada masalah pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun lah untuk engkau, wahai Abu Bakar, saudara rapat dengan kami ni. Lega Abu Bakar. Dia takut Nabi sebut tadi tu. Dia takut kata kalau kata depa kata dia marah depa, aku marah Tuhan aku sendiri, kata Abu Bakar tu yang takut tu. Pergi jumpa depa, tak apa, tak ada apa, kami tak terasa hati lah. Ha, sampai setara tu nak suruh jaga hati orang miskin. Ha, sampai setara tu nak jaga hati orang miskin. Ha, ni orang miskin hak bagus ni, bukan orang miskin hak tak semayang. Saya kata orang tu kan,
ni orang miskin yang ni. Nabi nak suruh kita kasih kepada mereka, berlemah lembut dengan mereka. Rawahu Muslim. Nampak kan? Bagus hadisnya. Hadis tu riwayat Imam Muslim. Cuma kita tak bisa dengar. Saya pun tak bisa dengar. Kalau dah baca ni, biasa nak dengar kan? Ini penting. Kita mengaji hadis. Habis. Sikit. Hadis tu lagi. 263 ataupun 264. Wabihi ilaihim wa'an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qal. Berkata oleh Sahal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wakafil akafilul ana wakafilul yatim, aku bersama dengan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang menjaga anak yatim fil jannah, dalam syurga. Ha kaza, macam ni, macam ni. Wa asyara bisababati wal wusta, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat isyarat dengan jari telunjuk Nabi dan jari tengah Nabi SAW. Wa farraja bainahuma, dan Nabi buat lubang di antara kedua-duanya, di antara sababah dengan wusta. Farraja ni bukan buat lubang, Nabi buat jarak di antara kedua-duanya. Maksudnya Nabi buat macam tu lah. Maksudnya dekat, taklah rapat macam tu, tapi Nabi buat macam tu. Buat tanda macam tanda peace lah, entah kan. Nabi kata aku dengan orang yang jaga anak yatim macam tu lah. Dia punya kelebihannya macam tu. Maksudnya Nabi nak ajak kita pada sini kita ni benda ni. Kasih kepada anak yatim. Jumpa anak yatim ni, gosok dia punya kepala kan. Anak yatim ni banyak lah pejabat agama apa ada dia jaga. Dekat Kedah Cik Bemo tu. Ada kan? Kedah Cik Bemo tu ada rumah anak yatim. Situ anak yatim lelaki kan. Tu bawah pejabat agama jaga, dia mengaji apa semua, pejabat agama tanggung. Pejabat agama pergi hantar, pergi sekolah, tak pergi balik pula. Anak yatim. Anak yatim ni kita kena kasih eh. Anak yatim ni mati ayah. Mati ayah. Harta anak yatim ni kita kena jaga, jangan duk makan ikut dan. Kalau kita makan ikut dan harta anak yatim ni, hukum dia berdosa. Dosa, haram, tak boleh. Kecuali kalau sikit-sikit tak apalah. Yalah kita beli makan kat dia, pakai duit dia, tak pakai duit kita. Kalau pakai duit kita contoh lain, pakai duit dia. Lepas tu dia makan nasi tak habis. Ataupun dia makan makanan tu tak habis. Takkan kita nak biar. Kalau kita biar, rugi lah, membazir kan. Kita ambil sikit kita makan, tak apa lah tu, tak ada masalah lah tu. Hak tu kita boleh tolak ansur lah. Yang masalahnya dia pergi ambil harta anak yatim, dia guna untuk kepentingan peribadi dia. Jangan, dalam Quran sebut siapa-siapa makan harta anak yatim, dia macam makan bara api dalam perut dia sendiri. Aku mana cerita. Oh jangan, anak yatim ni nak jaga besar pahala, tapi besar juga dia punya risiko. Sebab anak yatim bukan semua miskin. Ada anak yatim senang. Pak dia mati, pak dia tinggal pusaka kat dia banyak. Mungkin ada dalam 15,000, 20,000 duit dia. Jadi kita lah yang pegang akaun dia apa semua tu kan. Jadi kita jaga dia. Jadi duit dia tu jangan guna ikut dan. Kecuali kalau kita lambur. Lambur tu dalam kawasan, dalam tempat yang rendah risiko lah. Tabung haji lah. Ambil duit dia buruh dalam tabung haji. Itu lebih baik daripada buruh dalam tabung biasa kan. Bank biasa. Bank biasa nak ada dividen buat sangat kan. Kalau bulan tabung haji ada lah juga dividen setahun sekali, hibah dia tu. Jadi kalau dia kita beli pakai duit dia, dia makan tak habis, hak tu kita boleh makan lah. Sikit-sikit tak apa. Tapi jangan berlebihan sangat untuk kepentingan peribadi. Ini kelebihan kita jaga anak yatim. Lepas tu, satu lagi hadis 264. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Bermula orang yang jaga anak yatim, baginya bagi kafilul yatim ataupun bagi selainnya, bagi selain daripada kafilul yatim, ana wa huwa kahatairi fil jannah. Aku dan orang yang jaga anak yatim seperti dua ini dalam syurga. Yang tadi juga. Wa asyara rawi, dan telah mengisyaratlah oleh perawi, wa huwa Malik ibn Anas. Malik bin Anas masa dia riwayat hadis ni, dia pun isyarat dengan bisababati wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengah. Rawahu Muslim. Sikit. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al yatimu lahu aw li ghairihi. Apa maksud al yatimu lahu aw li ghairihi? Maknahu qaribuhu aw ajnabiyyu minhu. Tu. Qaribnya adik-beradik anak yatim tu ataupun orang yang luar daripada anak yatim. Maksudnya hak jaga anak yatim tu sama ada adik-beradik pak-pak nakal tolong jaga, ataupun yang jaga anak yatim tu orang luar tolong jaga. Depa orang lain ambil jaga. Besar pahala. Fal qaribu mislu an ta'fu lahu ummuh. Aduh.
Saya duduk tengok orang duduk jaga anak-anak yatim ni. Rezeki murah orang jaga anak yatim ni. Kalau pasal mudah yang dia ambil anak angkat. Ambil anak angkat. Rezeki murah. Banyak-banyak apa? Banyak-banyak orang tak nak bagi rezeki. Rezeki. Dulu hidup biasa lah. Tapi dia jaga anak angkat seorang kan. Anak angkat tu dia ambil belah. Kadang-kadang anak adik, anak kakak dia, anak abang dia. Abang dia mati dia ambil belah. Dia dah main duduk dengan aku lah. Belah. Belah. Alhamdulillah. Nampak rezeki murah. Alhamdulillah. Orang tak nak bagi kat mereka. Falqaribu mislu an ta'fulahu ummuh. Maka orang yang dekat dengan anak yatim tu, adik-beradik dia sebab seumpama membelalah akan anak yatim tu oleh ibu dia sendiri. Sebab mati pak kan. Au jadduhu ataupun datuknya. Au akhuhu ataupun saudaranya. Pak menekan tu ambil belah. Hu tu kemudian benda anak yatim. Au ghayruhum min qaraba min qarabatihi ataupun selain daripada mereka itu, mereka itu ummihi jaddihi akhuhu tu daripada kerabat-kerabatnya, kerabat-kerabat anak yatim. Ambil belah. Wallahu alam. Tapi ambil belah ni kalau dia dah usia besar, bahasa mudahnya dia jadi anak angkat lah. Lepas tu anak menakat lah juga. Aurat kena jaga. Aurat kena jaga juga. Macam mana kan? Tak boleh salam lah. Macam Ustaz Zuki Irfan tu, dia belum anak siapa? Anak abang dia ke anak apa? Meninggal tapi bukan meninggal ayah. Meninggal mak dia ambil belah. Amiruddin tu dia ambil belah. Tengok dia hidup senang lah. Belah tu dulu dia naik motor kecil ya, motor Honda Petak ya, duduk taman melok. Saya duduk ingat lagi dengan badan-badan besar. Tapi dia menega daripada dia buka tadika sampai buka travel. Dia ada apa? Ada nak buat rumah boleh kan? Buat rumah boleh, dia ada syarikat untuk buat rumah. Dia belah budak tu lah, sampai besar. Tapi dia pun jaga orang. Kalau rumah memang tak buka orang sebab dia pun ambil belah tu masa umur dah besar. Tak boleh nyusu dengan bini dia lah. Tapi tu yang saya kata, belah orang-orang tu ni dia rezeki murah. Rezeki murah. Allah tak nak bagi kat mereka. Wallahu'alam. Itu hadis 265 ni sambung lah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ila allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.